Ini Romo gue udah share nih bang. Main. 2 5 3 1 3 2 3. Room gue udah share. Jawa ya,
juga. Itu pun capek. Pas kalau dua minggu banjir, bos kepala gue anjing. Coba biasanya itu anjing. Ya, cete. Hai. Dan udah beli terminal, ya? Orang ada terminal lagi, Den. Dari situ ini ya. Kalau dari sini langsung delay enggak? Enggak.
Orang ngopinya apa itu cici gitu. Mana main bang? Dan cepat ini dah. Oke, what's up guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi para pemirsa semua, dimana kita kali ini akan live streaming dari PES Turnamen by Doraemon, dimana disini sesi 3 nya ya guys ya. Sesi 3 jam 1.00 WIB, langsung kita gas aja di in game di match pertama di map Bermuda ya. Kita matikan terlebih dahulu ya, kita start dulu ya, lupa ya, kita start langsung ya guys. Di map Bermuda sudah 12 tim yang masuk ya. Berang-berang bawa tongkat ya. Mari kita berangkat. Oke, kita sudah gas aja di sini di in game di match pertama di map Bermuda ya. Oke, sisi-sisi matikan dulu. Udah benar kan? Oke, udah benar mana? Oke, sudah 12 tim yang masuk di sini akan bertanding di PES Turnamen by Doraemon jam 1 malam nih guys. Wow. Luar biasa guys kita. Oke, kita bacakan terlebih dahulu di sini ada dari Ghost Team, ada seorang lebih nih Ghost Team ya. Ini kalau pakai CR Garena ini enggak kelihatan guys. Kalau pakai CR Garena kelihatan.
ada Ipos B, ada juga NGeki, Arfra dan juga Onyx Tayo. Wow. Seram sekali guys, nampaknya ada Onyx Tayo. Kita pindah sistem dari Altium, ada Alkals, EXL, SRDK, Kiba dan juga Alphins. Kita pindah sistem dari Team Blades, di mana Team Blades yang tadi juara di sesi kedua guys. Oke, kita udah masuk ke in game di match pertama di map Bermuda ya. Nah, pakai suara pesawat-pesawat nama bat munculnya nih ya. Oke, sudah ada satu tim tuh guys yang turun, kita dari tim berapa kita belum tahu tuh guys. Sudah semua tim pada turun dah tuh. Kita di sini nampaknya pesawat sudah muncul dari arah observatory mengarah ke arah Sentosa guys. Oke, kita di sini dari tim 11 nampaknya turun ke arah CPR dari zone e-sport. Kita dari tim 4 dari BSO dan pakai tim 4 dan tim 7 akan berdekatan di arah mana tuh namanya Katulistiwa guys. Oke, kita sini mana yang di Katulistiwa yang sangat berdekatan itu, mana-mana di Katulistiwa. Oh, ini lihat kita sini dari tim Fuckboy Hayika. Oke, nampaknya tim BS, hati-hati BS. Oke, di sini nampaknya dari seorang Zal. Oke, Zahayu, kita sini dari 4 Romeo. Oke, ada seorang Bradley. Oh, nampaknya Bradley mengalami kondisi jaringan yang kurang bagus di sini. Bradley harus terkena down oleh seorang BS Kenzie. Nampaknya first blood didapatkan oleh seorang BS Kenzie di sana. Oke, SS juga di sini nampaknya mengalami kondisi jaringan kurang bagus. Oke, Oza harus terkena down juga di sana. Oza harus dipulangkan Kobe. Oke, Deforma Miao harus juga dipulangkan Kobe. Tersisa SS Kid karena mengalami kondisi jaringan yang kurang bagus. Oke, player Inggris kan berhasil mendapatkan 3 poin kill. Akankah menginstankan dari seorang Fatboy HYK di sana yang mengalami kondisi jaringan yang kurang bagus. Oke, kalau sini dari tim Ghost Team yang masih meluting di arah Sentosa, ada seorang Epos Bo. Oh, nampaknya Fatboy HYK harus puas di posisi ke-12. Kita lihat sini nampak Ghost Team ada seorang apa tuh nickname begitu, terus Epos Bo ada juga NGO Afra dan juga Onyx Tayo. Kita pindah ke sisi lain dari Altium, di sini ada seorang SRDK, Alkals, ada juga Kiba dan juga Alphys. Kita pindah ke sisi lain dari tim Blast, ada seorang BLZ Lemon, ada seorang BLZ Berontak, PPE Bizar dan juga Sis Hayo Boss meluting di arah Mio. Oke, kita pindah ke sisi lain dari tim Zone Esport, di sini ada seorang Depoy, Ona, Oni dan juga Milky dan juga CP apa tuh CP9X. Oke, kita pindah sisi lain dari tim Anak Soleh, di sini ada seorang Bodat, RBS, Oscar, ada Aku Siapa dan juga Archie. Kita pindah sisi lain dari Public Uwu, ada seorang RCN Beam, ada seorang Byroy dan juga Kindness. Kita pindah sisi lain dari ada orang Indie Home di sini. Orang Indie Home ya guys, ada seorang penguasa YP, ada buronan YP, ada poacher YP dan juga pembobol YP. Nampak di sana dari seorang orang Indie Home akan bertemu langsung dengan tim 6. Oke, di sini dari tim 6, oke nampak siap-siap berhasil terkenalkan dari buronan YP. Oke, di sini nampaknya juga di sini dari orang Indie Home berhasil mengencret dari tim FM di sana. FM itu tim siapa kita enggak tahu. Oke, dari poacher YP harus terkenalkan juga di sini. Oke, orang pembobol YP juga sih setiap menghasil YP dan orang Indie Home harus puas di posisi ke-11 dan berhasil lintaskan oleh seorang Run or D. Kita pindah ke sisi lain dari seorang Ghost Team, di sini lagi dari Altium yang tadi kita udah absen dari Zone Esport, Anak Soleh, Public UU kita udah absen. Oke, dari Fire X yang kita belum absen di sini ada seorang Batro Y, Siro, Ega dan juga UPKS. Kita pindah juga dari player Ingusan ada BS Kenzi, Kenzo dan juga PE Captain. Kita pindah di sini dari kawan Ming ada seorang Densu, Recha Ming, ada Necroprisril dan juga Star Egg Killer. Oke, sudah tersisa 10 tim di map pertama ini di map Bermuda guys. Wow, mantap-mantap kali guys semuanya guys, pokoknya guys luar biasa lah guys, 12 tim ini yang bertanding di map Bermuda ini. Kita lihat sini nampak ya, 1 menit lagi, 1 setengah menit lagi kita akan membuka di map di ini ya, di zona kedua pertama ya sudah muncul. Oke, zone deep sea kita sini nampak ya. Oke, benar sekali.
Kita sini zonanya mengarah ke arah poinnya, Pocinok dan Kotu tengahnya ya guys ya. Oke, kita sini dari beberapa tim saja. Oh, nampaknya dari player XCA akan bertemu dengan tim 11 di sana. Dari tim siapa itu tim 11? Kita pindah dari tim 11 guys. Tim 11 itu oh dari seorang Zone Esport. Kita lihat sini dari seorang DP, ada juga seorang Ononi. Kita lihat sini. Oh, kita Onik Tayo harus terkena dan sana Onik Tayo nampaknya dari seorang Zone juga masih sabar. Epos Bo juga harus terkena dan yang nampaknya meluting di arah ini guys ya. Di arah mana situ? Kita cari dulu nih ya. Oh, dari Ghost Team tersisa berdua saya di sini dari seorang NGO Afra dan juga itu ya nickname enggak jelas ya guys, kita enggak tahu. Onik Tayo harus dipulangkan ke lobby guys. Oke, kita pindah ke Silent dari player XC di sini akan bertemu dengan Zone Esport. Ya, benar sekali kita sini di sisi atas dari seorang Zone di sana juga sudah sekarat sekali. Kita pindah dari zone yang mana zone yang zone mana zone Esport. Oke, Zone Esport ke sini nampaknya masih menukar-nukar terlebih dahulu di sana. Zone Esport sudah melakukan setupan terlebih dahulu di sini. Zone Esport ke dari zone Dapoy. Ya, kita ada seorang Dapoy di sini, kita juga seorang Onan, Oni dan juga Milky. Milky hati-hati Milky dari atas. Oke, nampaknya melakukan regroup. Oke, di sana si Piki di sini juga. Oke, sudah melakukan regroup ke Depoy. Oke, Depoy di sini berhasil mengenok dua satu orang di sini Depoy. Oke, Depoy di sini langsung pop-up keluar dari lawannya juga di sini Depoy. Oke, ada seorang Siro di sini. Oke, ada seorang Ona Oni. Oke, di sini Johnny Sport. Ngapain itu pakai seluncuran? Ona Oni, ngapain pakai seluncuran Ona Oni? Weh, ngapain seluncur kau? Kau ngapain seluncur? Player X ya harus puas di posisi ke-10. Tapi kalau dari seorang Ona Oni dia ngapain pakai seluncuran, guys? Aduh, kita lihat di sini dari seorang Zone Esport yang berhasil meratakan di sana. Luar biasa sekali satu tim dari player XC ya. Oke, kita sini dari seorang Bodat juga dari anak Soleh yang sudah mendapatkan 2 point kill eliminasi dari seorang Ghost Team. Kita pindah ke sini dari seorang Public. Ada seorang RCN Beam yang menggunakan kalengnya saja di sana. Oke, tersisa 9 pemain guys di sini. Guys, kita lihat di sini sudah 9 pemain, 9 tim, 9 pemain lah, 9 pemain, 9 tim. Oke. Oke, bagi kalian yang baru bergabung atau yang baru hadir, kami ucapkan selamat datang. Kirasono Densu berhasil meng-end satu orang dari FM di sana, dari player Ingusan kah? Bukan. Oke, kali ini nampaknya dari tim siapa itu Densu? Oh, nampaknya versus tim 6 dari seorang StarX itu tim berapa guys? Kita cari-cari. Oh, dari seorang Run Ordi. Di sana Run Ordi akan bertemu dengan Kawaming ada di Densu. Densu harus terkena knockdown di sana nampaknya. Kita di sini akan berhasil menimpa bola Recha juga. Recha hati-hati ke sini dari StarX. Masih memantau di sana seorang Fanta. Hati-hati ke sini Fanta. Oke, masih seorang Fanta masih mengajarkan menggunakan hanya ke sini Fanta. Oke, Fanta ke sini masih menyeprek-nyeprek ke arah Kawan Ming. Mana kelas ini dari Kawan Ming? Kawan Ming akan kalah sama mengeras atau bagaimana? Kawan Ming, mana Kawan Ming? Oke, Kawan Ming nampaknya masih menggulung-gulung medkit terlebih dahulu kelas dari Sedensu di sini. Akankah melakukan rush di arah tower? Nampaknya tersisa 2 orang ya dari tim Run Ordi. Oke, kelas ini Run Ordi. Oh, nampaknya ada seorang FM Fanta harus mundur saja di sana tersisa NCG Ragel di sini Ragel. Oke, Ragel memegang M14 ya. Ragel langsung kah diras dari tim Kawan Ming di sana dari seorang Densu sudah pop-up bawah dari Densu. Hati-hati Densu. Oke, Densu di sana sudah langsung kerasain tim Densu langsung masuk Densu di sini. Oke, Ragel hati-hati Ragel. Oke, Densu di sana Ragel. Oke, Densu ke sini nampaknya Ragel langsung. Oke, Ragel berhasil mengenalkan satu orang dan nampak kita seorang Ragel harus terkena knockdown. Kita dari seorang FM Fanta harus mundur saja. Oke, kita ambil dari Ghost Team di sini nampaknya juga masih menahan saja terdekat dengan tim 1. Oke, bagi kalian yang baru bergabung atau yang baru hadir, kami ucapkan selamat datang. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga di share-share, guys. Oke, kelas ini seorang apa tuh? Nickname apa gitu ya? Oke, kita dari seorangnya NGO Afra juga di sini masih menahan. Kita pindah sisi lain dari Altim di sini yang masih mengamankan rumah ujung pantai. Oke, di sini dari Altim. Kita lihat dari Team Blades di sini. Team Blades agak masih menahan di arah pick.
Kita pindah dari zone e-sport di sini, dari seorang zone depoy nampaknya mengalami kondisi jaringan kah? Oh, benar sekali, dari seorang depoy mengalami kondisi jaringan yang kurang bagus. Sayang sekali guys, dari beberapa tim ini yang mengalami kondisi jaringan yang kurang bagus. Ya, makanya guys, bagi kalian yang ingin turnamen lancar, segala apapun lancar main game, jangan lupa guys pakai kartu Telkomsel. Oke, karena Telkomsel ya jaringannya cepat, aman guys juga guys, pokoknya Telkomsel lah guys nomor 1. Oke, kelas ini dari seorang Densu juga masih mengeker di sana nampaknya. Kita lihat dari seorang FM Fanta juga, dari seorang apa ini nickname-nya kita nyebut apa ya nih? Aduh, kita bingung nyebutnya guys. Kita lihat dari tim Alt Team, kita tahu Alt Team di sini yang masih menggulung-gulung medkit untuk memasuki zona berikutnya. Oke, kelas ini tersisa 9 tim saja guys yang bertanding pada pagi hari ini. Oke, bagi kalian yang baru nonton atau yang baru hadir guys, kami ucapkan selamat datang. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga di share-share guys. Oke, kita pindah-pindah lagi. Belum ada yang bertempur di sini. Anak soleh yang mulai masuk ke dalam zona di sini. Ada seorang B, bodat. Oke, sini nampaknya Wafi sudah kelihatan saja di sana. Oke. Kita pindah sih. Oh, nampaknya dari tim 1 dan 6 dan tim 5 sangat berdekatan. Wow, dari seorang FM Fanta. Tim 5 kita lihat di sini nampaknya dari FM Fanta. FM Fanta kita lihat sini nampaknya juga dari tim Alt Team yang masih di Ara Factory, dari tim 8 dari seorang siapa ini ya? Ah, nickname susah kali lah. Kita di sini dari seorang Afra juga, Afra yang masih memantau saja. Oke, kita dari Alcaps, kita di sini dari seorang Blaze ya, tim Blaze. Oh, nampaknya tim Zone Esport akan berdekatan dengan tim 4. Tim 4 itu dari siapa tuh ya? BS itu BS. Kita cari guys, kita cari BS itu tim siapa tuh guys? Oh, Zone Esport berdekatan dengan tim Blaze dan juga tim 4. Zone Esport di tengah-tengah ya guys. Tim 4 itu tim siapa itu guys? Oh, dari player Ingusan. Kita di sini dari player Ingusan yang masih memantau dari pemain Zone Esport. Oke, kita dari seorang Kenzi di sini, Kenzi yang masih memegang M14-nya guys. Dari seorang Kenzi di sini masih mengskop-skop ke arah Zone Esport. Kita pindah sisi lain dari kawan Ming yang masih di arah kota tua. Nampak kita dari seorang Densu. Ada juga seorang Recha Ming, ada seorang Necro Freestyle dan juga Star Egg Killer. Oke, kita pindah sisi lain dari tim Run Ordi yang masih mengamankan saja menjadi last survivor. Oke, kita pindah lagi dari Ghost Team ya. All Team di sini yang mulai masuk ke dalam zona. Kita lihat di sini nampaknya zona mengarah ke arah peak. Wow, kita sini zona mengarah ke arah peak ya guys. Lebih tepatnya itu ke patahan ya, apa mana sih itu? Enggak ya, ke patahan, bener patahan peak, tapi bukan patahan aura itu. Benar sekali, kita sini ya rumah tiga itu ya, rumah tiga kayu. Oke, dari seorang itu mau gaya-gaya di sini, kita minta disorot nih guys, gaya-gaya guys. Ayo gaya-gaya dari seorang Apra. Apra gaya-gaya ke Apra. Mana Apra, enggak gaya-gaya, enggak kelihatan Apra. Ya, lu mau gaya-gaya kemanain Pra. Oke, di sana Apra nampaknya ingin bergaya-gaya saja kan. Oke, sini seorang NSK ya. Oke, kita pindah sisi lain dari Alkal. Di sini ada Alkals yang mengalami kenapa ini? Jaringan kah? Oh, enggak, dia mulai masuk ke dalam zona ternyata, guys. Kita sini dari tim Blades yang masih juga mengamankan di arah pick. Kita pindah dari Zone Esport yang masih mengamankan di arah rumah bolong. Enak sekali dari posisi Zone Esport di tengah-tengah zona, guys. Kayak kita dari Bodat juga di sini, Bodat dari seorang RCN Beam ya. Kita seorang Kenzi juga di sini, Kenzi. Kita dari seorang Densu juga, dari seorang FM Fanta. Oke, kita lihat sini nampaknya di situ sudah dihancurkan kaleng-kalengnya, guys. Kita lihat sini dari seorang apa ini ya, di sini kita nyebut yang gak jelas ya nickname nya guys. Oh, di sisi lain FM Fanta harus dipulangkan ke lobby di posisi ke 9 dari tim siapa tuh, dari FM Fanta itu dari tim siapa. Oh, di sisi lain dari Alt Team di sana berhasil terkenalkan oleh seorang Densu di sana.
Kita lihat sini nampaknya Altim kesusahan sekali untuk memasuki zona berikutnya. Oke, dari seorang Densu di sini menggunakan M14 dari Densu di sini Densu. Oke, Densu langsung menghajar kedua. Oke, nampaknya dari seorang Star kedua di sini. Oke, dari seorang Star Egg Killer double kill kita di sini. Oke, tersisa dua orang di sana dari tim Altim ya guys, kayak dari tim Altim guys. Oke, kita pindah dari Altim ya. Oh, benar sekali Altim tersisa berdua di sana. Ada seorang Kiba dan juga Alvin di sini dari tim Altim. Oke, Altim nampaknya masih kebingungan juga. Oke, dari seorang Densu harus terkena clone dari atas dan harus dipulangkan ke lobby oleh seorang Ray. Kita lihat di sana nampaknya. Oh, nampaknya dari seorang anak soleh yang menjadi orang ketiga. Oke, kawan Ming kita lihat di sini mendapatkan new kill leader kelasnya dari seorang Bodat. Nampaknya dari kawan Ming sedikit tersandwich di sana dari arah atas. Kita sini dari seorang Bodat, nampaknya Bodat. Kita lihat juga dari seorang Oscar di sana mau nggak mau zona. Oke, dari seorang nickname gak jelas itu sudah terkena knockdown guys. Di sana nampaknya kelas ini tersisa siapa nih? Afra ya guys. Oke, Star Egg Killer berhasil mengend dari seorang Bodat di sana. Bodat, mana si Bodat tuh ya guys? Bodat. Oke, dari sini Nicole Priestley nampaknya di spray aja di Star Egg Killer. Kita sini seorang Priestley dua orang. Oke, langsung diperkata di sini dari seorang Killer. Oke, nama Priestley. Oke, dari seorang Oscar harus terkena knockdown kah? Oke, Public AU harus puas di posisi ke-8. Nampaknya sini dari seorang Oscar harus terkena knockdown oleh seorang Killer di sana. Kita sini. Oke, tersisa satu orang dari seorang Harchi di sana. Harchi nampaknya harus kabur saja. Kita sini ada seorang player ingusan, ada seorang Kenzi juga di sini, Kenzi yang masih mengamankan di rumah kayu. Oke, Recha Ming harus puas, kawan Ming harus puas di posisi ke-7. Oke, ada seorang Kenzi di sana, Kenzi nampaknya di sini, Kenzi player ingusan. Oke, ada seorang Nicky yang jelas berhasil melawan dari PA Captain. Oke, Zone Esports nampaknya berhasil meratakan kas dari teman Zone Esports. Oke, pelontar, kita lihat sini pelontar. Oke, pelontar 1000 pelontar ke sini seorang Lemon hati-hati Lemon ke sini. Lemon berhasil mengen satu orang. Kita sini Lemon nampaknya Lemon harus kabur saya sini Lemon. Oke, Lemon menjadi tersisa last survivor kita sini lah. Oke, Lemon tidak terlihat dan kita sini Lemon langsung jatuh Lemon. Oke, Lemon kita sini dan tim Bats harus puas di posisi ke-6. Kita sini dari Zone Esports sudah mendapatkan 6 poin kill eliminasi. Kita pindah sisi lain dari anak soleh di sini yang menjadi last survivor dari seorang Harchi. Oke, Harchi mulai masuk ke dalam zona. Kita lihat lagi sisi lain dari seorang Kenzo. Oke, dari player ingusan. Oh, darahnya sudah tersisa 17 HP. Oke, dari seorang Kenzo. Hati-hati Kenzo. Kini Kenzo Atim juga harus puas di posisi ke-5. Oke, Kenzo harus puas di posisi ke-4. Kita lihat sini dari seorang Ghost Team yang dari awal berdua. Tapi dia, Ghost Team juga harus puas di posisi gini. Kita tersisa Zone Esports. Oke, Gresin dan Buya didapatkan oleh Zone Esports dengan total poin kill berapa tuh ya? Kita nggak tahu, kita foto terlebih dahulu guys. Zone Esports berhasil Buya, luar biasa sekali di sana Zone Esports. Oke, Zone Esports berhasil Buya di sini dari di posisi kedua ada seorang Ghost Team. Di posisi ketiga ada seorang anak soleh ya guys. Oke, kita poin di sini, kita lihat sini nampaknya masih sangat bisa berdekat-dekatan sekali ya, masih lumayan semua poin-poinnya gede-gede semua guys. Oke, kita lanjut di match kedua, kita gas jam pada 1:33 ya, 1:33 gas. Oke, kita break sejenak selama 3 match guys. Kita mana dulu nih ya, kita matikan dulu, kita gini dulu mana nih guys. Oh enggak ya gini. Oke, kita lanjut di match kedua di map Purgatory. Gue mah,
itu bete nulis sudah berpikir lumayan banyak nih. Depresi kapan? Oke guys, satu menit lagi kita akan guys di match kedua guys di map Purgatory ya. Kita lupa ganti ya, kita ganti dulu ya map Purgatory. Siapa yang akan buya? Iya. Sini sudah berapa tim yang masuk? Sini sudah 12 tim yang masuk guys. Kita tinggal guys tunggu guys aja ya. Oke, kita langsung gas aja di in game di match kedua di map Purgatory. Iya, berangkat. Siapa yang akan buya guys di match kedua ini? Oke, di sini sudah 12 tim saja yang masuk. Oke, dari beberapa tim yang luar biasa yang berjuang untuk di match kedua ini, siapa yang akan bisa mendapatkan juara ya? Ya kita besok kita nggak bisa CR Garena dulu karena kan kita lagi ada kesibukan besok untuk 2 hari ke depan. Oke, kita udah langsung masukin game di match kedua di map Purgatory. Oh, siapa yang akan buya? Oke, dari zone e-sport akan berdekatan dengan tim 3, langsung turun kita sini dari tim 4, tim Blade dan juga tim berapa ini? Oh, pada berdekatan semua tim 10. Wow, nampaknya ada 4 tim turun di arah Brasilia. Dari tim siapa aja tuh? Dari tim 10, tim 2, dan tim 6. Nampaknya dari siapa aja tuh? Tim 10 tuh dari seorang publik ungu yang langsung saja ke arah Marble bersama tim 1 dan tim 8 ya. Oke, tim 2 dan tim 10 yang di arah sana kelas ini. Oke, dari kawan Ming nampaknya berdekatan sekali dengan zone e-sport. Kita lihat sini dari seorang Densu. Densu kita sini nampaknya hati-hati lah, dari seorang killer juga di sini nampaknya akan bertemu dengan zone e-sport langsung ya. Kita dari zone e-sport, mana zone e-sport? Zone e-sport, kita pindah zone e-sport, zone e-sport. Oke, zone e-sport mulai masuk ke dalam zona ya, ke dalamnya kita sini nampak ya zone e-sport. Oh, tampaknya terpisah dua orang, terlalu jauh dari zone e-sport. Oh, langsung mengambil kaleng dari seorang Milky di sana. Kita di zone e-sport kelas dari seorang Bo Onan, Ona Oni harus terkena blok dari sini dari Rechaming juga harus dipulangkan ke lobby.
Oh, sayang sekali dari zone ini tersisa 2 orang dari zone e-sport. Kita lihat di sini nampaknya tersisa Milky dan juga seorang zone exit 9X. Kita pindah ke sisi lain dari seorang player ingusan. Di sini ada player ingusan, ada seorang BS Undro, ada Kenzo dan Kenzo. Kita di sini dan juga PN Navis. Kita pindah ke sisi lain dari pabrik Uwu. Ada seorang RCN nampaknya kelas ini sudah terjadi. Oke, dari seorang Kendes harus terkena knockdown. Kita di sini dari seorang Kindness harus dipulangkan ke hobi oleh seorang Ghost Team. Kita lihat sini dari seorang Ghost Team yang masih memantau di sana. Kita lihat dari seorang Ghost Team. Oke, kita pindah ke sisi lain dari Altim. Di sini Altim yang mulai masuk ke arah sentral. Kita pindah sisi lain dari seorang Team Blades yang masih mengamankan di arah Seven House. Nampaknya ketemu ini IndiHome. Oke, zone e-sport ke Neko Freestyle juga lihat sini. Oke, dari Freestyle kita ini nampaknya tersisa 2 orang nampak dari zone e-sport yang dari arah atas. Kita lihat sini nampaknya dari seorang kawan Ming akankah bisa berhasil merepap di sana. Mana teman-temannya kawan Ming? Kita lihat seorang Densu. Oke, Densu kita sini nampaknya berhasil. Kita lihat di sana zone e-sport masih berkekeh di arah atas saja. Di sana yang tersisa 2 orang. Kita lihat sini kawan Ming juga tersisa 3 orang. Nampaknya ada seorang Densu, ada juga Priscilla dan juga Star Egg Killer. Kita lihat sini kawan Ming, hati-hati kawan Ming. Oh, kita lihat sini dari Onyx, Tayo dan Ghost Team berhasil neo kill leader. Di sana tersisa 1 orang berarti ya. Oh, benar sekali, dari Ghost Team sudah meratakan 3 orang di sana, luar biasa sekali. Oke, kita pindah lagi selain dari seorang BLZ di sini, dari juga zone di sini yang masih menahan bersih tegas. Oh, nampaknya dari seorang zone Sipek 89X yang ingin melakukan rotin ya, membelakangi dari seorang kawan yang dia ingin mengawal dari arah bawah. Kita lihat dari seorang X. Nampaknya dari zone Milky yang memancing saja kelas ini. Oke, dari seorang Sip 9X akankah bisa berhasil membokongin dari seorang kawan Ming. Kita lihat sini seorang zone Sip akankah bisa membokongi kelas ini dari seorang zone Sip. Nampaknya kita lihat di sini nampaknya dari, oke, nampaknya kita pindah sisi lain. Oke, kita lihat dari zone Sip nampaknya di sini, di zone Sip sudah melihat di sana satu orang. Kita lihat sini dari zone Sip. Oke, zone Sip, kita lihat sini zone Sip masih memegang scar titannya. Akan ke langsung. Oke, kita lihat pindah lagi dari player ingusan guys. Kita oh, nampak dari player-nya nah, orang IndiHome. Kita lihat dari sisa satu orang di sana, Pocher YP. Oke, Pocher YP kita sini berhasil terkena konser Pocher YP. Oke, Pocher YP dan oke, orang IndiHome harus puas di posisi ke-12. Kita cinta di tim Red sudah mendapatkan 4 poin kill eliminasi. Oke, guys, ini tersisa zone Milky. Nampaknya Milky harus mundur saja di sana. Oke, kita pindah sisi lain dari seorang apa tuh? NGD ya, apa sih itu? Duh, kita pusing kali namanya. Oke, kita sini nampaknya dari seorang kawan Ming ya, guys, kawan Ming. Pakai dari seorang Densu guys, Densu yang menggunakan kalengnya saja di sana Densu. Oke, kita pindah sisi lain dari seorang siapa nih? Dari Run Ordi, di sana ada Run Ordi. Oke, kita pindah sisi lain dari seorang anak Soleh, di sini ada anak Soleh. Ada seorang Boda, ada Harci dan juga RBZ Oscar ya. Ada Ghost Team yang sudah mendapatkan 5 poin kill eliminasi, luar biasa sekali di sini Ghost Team ya. Oke. Kita mau merapikan terlebih dahulu guys. Bentar ya, kita mau rapi dulu ini ya. Karena kita Oke, shutdown dari Run Ordi harus puas di posisi ke-11 ya. Sayang sekali kita sana triple kill didapatkan dari lawannya. Ntar
guys, kita lagi beres nih ya. Ntar biar kita enak ini live streamingnya. Kita lagi beres-beres dulu guys. Oke, nampaknya ada seorang ghost team di sini. Oh, kirain kita terkena hit, ternyata tidak guys. Ternyata cuma jatuh. Oke, shoot down dari zone e-sport harus puas di posisi ke-10. Kita lihat channel zone e-sport harus tumbang guys oleh seorang kawan Ming. Oke, kita pindah sisi lain dari tim Al Team di sini. Ya, kita ada Al Team, ada Al Kals, ada juga SRD, ada Kiba di sana. Oke, kita rapi-rapikan dulu ya guys ya, biar kita live streaming enak ini ya, habis bekas makan kita. Bentar guys. Oke, kita pindah lagi ke sisi lain dari beberapa tim saja di sini yang tersisa, guys. Siapa yang akan bisa buya, guys, di match kedua ini? Oke, di sana dari seorang Batroway ya, berhasil meng-knockdown di sana. Mana Batroway? Oh, di sini Batroway ya. Yang sudah mengamankan 3 poin kill eliminasi. Ngantuk kali guys. Udah jam 2 ya. Oke, bagi kalian yang baru nonton atau yang baru hadir, kami ucapkan selamat datang. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga di share-share guys. Yo guys, dibantu like, dibantu komen juga, dibantu subscribe guys. Karena satu subscribe dan satu like dari kalian sangat berharga buat saya ya. Benar guys, satu subscribe, satu like itu sangat berharga buat saya. Ding 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 ding. Oke, kita pindah sisi lain dari Fuckboy Hayu yang tersisa solo saja di sana. Nampaknya lawannya juga tidak menyadari guys. Oke, kita pindah di sini dari kawan Ming yang masih di luar zona saja. Oke, kita ada anak soleh di sini. Oh, dari seorang UPKS juga berhasil mengenal di pulangan ke lobby ya, BLZ dari tim Blades ya, tim Blades, man, tim Blades. Oke, tim Blades, kita ada di sini ada seorang BLZ Lemon Bizar. Oke, dari tim Blades di sana, tim Blades ya. Patroli itu ada yang patroli. Oke, kelas ini nampaknya dari Public Owu juga, Public Owu. Oke, dari Public Owu, hati-hati kelas ini dari Public Owu. Oke, nampaknya dari seorang Epos Bo harus dipulangkan ke lobby juga di sana, Epos Bo ya. Oke, dari Ghost Team, mana Ghost Team? Oke, Ghost Team tersisa 3 orang ya dari Epos Bo harus dipulangkan ke lobby. Oke, kita sini dari Ghost Team. Oke, kenapa ke tim Blades harus puas di posisi ke-9. Oke, kita pindah lagi dari Al Team di sana. Al Team yang masih menahan saja di arah sentral. Nampaknya zona mengarah ke arah rumah pinggir pantai yang dikediami oleh tim 8 ya. Tim 8 enak sekali sudah di dalam zona.
Mantap kali lah guys. Oke, kita pindah sisi lain. Di sini ada seorang BS Andrew. Ada kita lagi dari tim pabrik UU yang tersisa berdua juga guys. Replier XC di sini, Replier XC ya guys. Oke, kita lagi dari Pak Boy Hayu guys. Oke, kita lihat lagi dari Densu juga di sini. Hati-hati Densu terkena headshot saja di sana dari seorang Densu. Harus dipulangkan ke lobby oleh player Ingusan. Oke, dari player Ingusan yang tersisa 3 orang di sini yang masih menyeprai-nyeprai dari tim ini ya, dari tim kawan nih. Kita dari Tisil, hati-hati sana dari Star X Killer. Kita sensor Ekilan, nampak player Ingusan harus mundur saja atau bagaimana kita? Oke, nampak dari player Ingusan masih bersikeras mengamankan di area rumah apa nih ya? Rumah tingkat 2 ya kayaknya. Kita sensor Star Ekilan tidak bisa berbuat apa-apa di sini. Star Ekilan. Oke, Star Ekilan, kita di sini Star Ekilan, hati-hati ke sini Star Ekilan. 3 versus 1 ke sini aim yang diadukan oleh seorang player Ingusan dan juga kawan Ming. Kita sini Pak Yair Ingusan nampaknya bom sudah dilemparkan, nampaknya tidak terkena siapa-siapa ya. Kita sini player Ingusan Star Killer nampaknya harus tereliminasi saja atau bagaimana kita tidak tahu. Aduh, harus bagaimana di sini? Ayo Star Killer. Dan selain dari seorang pabrik UU di sini, pabrik UU langsung papa pulau sana pabrik UU. Oke, Pak Kong Hayu harus puas di posisi ke-8. Kita lihat dari pabrik UU, nampaknya pabrik UU masih juga menahan saja terlebih dahulu. Oke, sini nampaknya dari Bohai ya. Oke, di sini nampaknya pabrik UU. Oke, hati-hati bom. Oke, bom sudah dilempar-lempar semua guys. Hati-hati, kita sini nampaknya kelihat pabrik UU ya. Oke, langsung di shotgun. Kita sini nampaknya dilas oleh siapa kayaknya. Oke, lihat sini berhasil terkena kon. Oke, lihat sini dua. Oke, terkena kon juga di sini. Tersisa satu orang di sana dari pabrik UU. Pabrik UU tidak bisa kemana-mana guys. Pabrik UU hanya bisa kabur atau bagaimana sih dari pabrik UU. Oke, pabrik UU harus puas di posisi ke-7 di sana. Tersisa 6 tim. Oke, dari kawan Ming harus puas di posisi ke-6 juga guys. Kita sini dari Ghost Team tersisa bertiga tapi sudah mendapatkan berapa nih? 7 ya, luar biasa dari Ghost Team. Ada seorang nickname gak jelas di sini, ada juga NGO Afra, ada juga Onik Tayo. Oke, kelas ini dari beberapa 6 tim tersisa dan juga 16 pemain. Kita lihat di sini, mantap kali lah guys semuanya, mantap. Oke, kelas ini dari player Ingusan nampaknya akan bertemu dengan tim 9. Oke, kelas ini nampaknya player Ingusan berhasil terkena knockdown kelas sana. Oke, player Ingusan langsung pelontar ke kelas ini, pelontar yang jatuh. Kelas ini nampaknya dari Kenzo harus terkena knockdown. Berisa Kenji, sini Kenji dan player Ingusan harus puas di posisi ke-5. Kita sini dari Altim yang mulai double masuk kill ke dalam zona, nampaknya double kill, nampaknya zona mengarah ke arah laut guys, laut. Oke, dari aku siapa berhasil dipulangkan ke lobby di sana. Nampaknya akankah Ghost Team bisa buya guys. Oke, nampaknya sini jump shoot. Kita sini seorang Bodat. Oke, Bodat masih jump shoot lagi Bodat di sana Bodat. Oke, Bodat berhasil mengenalkan satu orang di sana. Nampaknya dari seorang Oscar berhasil kirim tetap. Oke, langsung sini Bodat langsung mengendul anak soleh di sini, anak soleh. Hati-hati anak soleh, kita sini anak soleh. Oke, anak soleh, kita seorang Bodat sini. Bodat, hati-hati Bodat langsung papa pulau orang sangat cepat sini Bodat. Oke, Bodat sana Bodat. Oke, Bodat menyeprai-nyeprai kita sini dari Bodat. Oke, Onik Taya tidak bisa berbuat apa-apa atau gimana, kita sini Bodat. Oke, Bodat, hati-hati Bodat. Oke, Bodat langsung papa pulau orang sangat cepat dari seorang Bodat di sana Bodat. Oke, kelas dari seorang Bodat di sini Bodat. Oke, nampak ada seorang Harci juga harus dipulangkan ke lobby oleh Altim di sana. Oke, sini seorang Bodat, sini Bodat. Oke, Bodat menggunakan M14 ya Bodat. Oke, kita sini dari tim lainnya lagi kita sini. Oke, zona nampaknya tidak berpihak ke siapa-siapa guys. Oh, nampak dari tim 3 ya, diuntungkan oleh zona ya sama tim 9. Tim 3 dan tim 9 sangat diuntungkan oleh zona. Oh, tapi harus terkena knockdown dari seorang SRDK. Oke, nampaknya juga harus terkena knockdown di sana. Kita sini nampaknya terisa Alkas. Oke, dan harus Altim harus puas di posisi keempat dari anak soleh.
anak soleh harus tereliminasi di posisi ketiga dari Ghost Team. Di sini Ghost Team tidak bisa berbuat apa-apa, tersisa dua tim saja di sana. Oke, Ghost Team kelas ini tersisa nick yang gak jelas oleh player XC dan Buya didapatkan oleh player XC, guys. Oke, congratulations untuk player XC Buya di match kedua atau di match terakhir, guys. Oke, guys, mungkin sekian dari live streaming kita selama 2 match ya. Oke, player XC berhasil Buya ya. Kita lihat poinnya, mana poinnya. Oke, di sana di posisi kedua ada seorang Ghost Team, posisi tiga ada anak soleh. Kita foto lagi, guys. Kita foto. Oke, kita naik di sini poinnya. Wow, poinnya pada jauh-jauh. Wow, dari player XC 38 ya, Buya. Oh, Ghost Team tapi dia di posisi kedua 35 ya. Ghost Team mantap kali lah. Oke, guys, mungkin sekian dari live streaming kita selama 2 match ya. Apabila ada salah kata atau salah pengucapan selama live streaming, mohon dimaafkan. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time in video. Assalamualaikum. Lain pemati.